Belanda sukses meraih kemenangan di pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2022. Tim Oranye berhasil menang dengan skor 3-1 di Khalifa International Stadium Sabtu 3 Desember 2022. 3 gol Belanda diciptakan oleh Memphis Depay pada menit 18 setelah menyambar umpan silang mendatar dari Denzel Dumfries. Sedangkan Daley Blind pada menit 45, Denzel Dumfries mengirim umpan silang mendatar di dalam kotak penalti Amerika Serikat yang langsung disambar oleh Daley Blind untuk menjadi gol. Gol ketiga Belanda dicetak oleh Denzel Dumfries pada menit 81 dengan tembakan kaki kiri memanfaatkan umpan silang dari Daley Blind. Sementara Amerika Serikat memperkecil kedudukan melalui Haji Freek pada menit 76. Umpan silang Christian Pulisic disontek oleh Haji Freek dan masuk ke gawang Belanda. Kemenangan ini mengantarkan Belanda lolos babak perempat final Piala Dunia 2022. Mereka pun menjadi tim pertama yang melaju ke fase ke-8 besar.